Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hani Blogger. Semoga kali ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kali ini saya akan mengunjungi tempat wisata yang viral di Subang, yaitu Paralayang ya guys. Tempat wisata ini tidak jauh dari Sariater, sekitar 1-2 km ya. Kita dari arah Tugu yang dari arah Bandung ini, kemudian kita belok kiri ya, menuju arah di tempat wisata Kapulaga. Tempatnya sangat berdekatan sekali guys. Oke, seperti apa trip menuju lokasinya, simak dan tuntas. Jangan lupa untuk mendukung channelnya ya, dengan cara menekan tombol subscribe, like dan share guys. Nah, 200 meter sebelum ke lokasi ataupun para tempat paralayang, di sini ada pos ya. Kita diharuskan membeli tiket. Harga tiket untuk weekend ini 15.000 dan untuk weekday 10.000 ya. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu. Jadi dikenakan tarif Rp15.000 guys. Dan untuk naik paralayang dikenakan tarif sekitar Rp400.000 ya. Tentunya dipandu sama pelatih ataupun yang sudah mahir dalam paralayang ya guys. Tempat wisata ini buka dari jam 7 sampai jam 5 sore ya guys, buka setiap hari. Namun kalau hari weekday di Sabtu Minggu, kemungkinan tempat wisata ini ramai ya, seperti terlihat di video kali ini banyak sekali yang bersepeda atau geyser ya. Yang kebetulan hari ini adalah ada acara event ya, ataupun berkumpul para pesepeda ini se-Jawa Barat ya guys. Jadi banyak sekali yang menyaksikan para layang hari ini ya guys. Cuaca di sini sangat dingin sekali ya, sejuk. Udaranya sangat segar ya, sebab berada di ketinggian kebun teh ya. Di sini juga banyak beberapa fasilitas yang bisa dikunjungi ya, seperti spot untuk berfoto-foto, untuk duduk-duduk santai ataupun ngopi, dan juga di sini ada kafe yang menyediakan makanan ya dan minuman seperti kopi, teh dan lain-lain guys. Tempat ini sangat cocok ya untuk melepaskan lelah kita setelah seharian bekerja selama 1 minggu. Dan tempat ini jauh dari keramaian, jadi kita sangat enak sekali untuk merefresh ya kembali, supaya pikiran dan tenaga kita menjadi pulih lagi ya, ataupun semangat lagi guys. Untuk area parkirnya sangat luas ya, muat beberapa mobil dan juga kendaraan bermotor. Dan di sini kita disuguhkan dengan melihat orang-orang menaik para layang ya, yang jarang sekali ada di tempat wisata-wisata lain ya. Kalau di Subang ada di sini guys, namanya di Santiong Hill Paralayang ya guys, yang berada lokasinya di dekat Sariater, sekitar 1-2 km ya guys. Untuk informasi di tempat ini bisa ada kursusnya pelatihan para layang ini ya. Jadi khususkan untuk para siswanya berlatih di sini ya guys.
mungkin dikenakan biaya. Untuk lebih jelasnya silahkan bisa di cek ya di Google tentang kursus para layang di Santiong Hill para layang ini ya guys. Dan untuk wisata yang datang ke sini bisa dipandu ya bersama pelatih ataupun yang sudah mahir di sini ya. Seperti terlihat di video ini, mereka berdua ya terbang layang bersama pemandunya ya guys. Dan dikenakan pembayaran ataupun tiket untuk terbang ini sekitar 400.000 ya. Untuk waktu yang tidak ditentukan ya, mungkin sampai dari take off kita berangkat ataupun terbang hingga landing ya di bawah sana tuh guys. Nah, wisata ini sangat cocok buat Anda yang ingin menguji adrenalin ya, yang ingin menguji keberaniannya, silahkan coba datang ke sini guys. Tempatnya enak ya dan sangat segar sekali nih di sini. Oke, sambil menyimak dan menonton videonya, jangan lupa untuk mendukung channel ya dengan cara menekan tombol subscribe, like dan share ya guys. Nah, terlihat ini sedang mempersiapkan ya untuk terbang selanjutnya. Terbang di sini menggunakan parasut ya, tidak menggunakan motor ya. Ada juga yang menggunakan motor dan ada juga di sini yang namanya itu gantole ataupun para motor juga guys. Di sini ada bisa kita pesen ya kalau mau terbang menyewa para layang di sini guys. Nah, itu di depan ada The Castello ya, tempat wisata dari Seliater, bisa kelihatan dari sini guys. Dari kejauhan posnya ada berada di bawah ya. Oke guys, tempatnya nyaman bukan? Di samping kita bisa melihat pemandangan kebun tehnya yang hijau, suasana yang seger gitu guys. Kita bisa melihat para layang ya, dan di sini juga ada tempat untuk ngopi-ngopi guys, duduk-duduk santai. Jadi silahkan yang berminat datang ke sini, tidak jauh lokasinya dari Seliater guys. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mendukung channelnya ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Hanif undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.